Al-Fudail bin Iyad. Bila kita mengaji agama, kita selalu dengar nama Al-Fudail bin Iyad. Betul tak? Al-Fudail ni dulu dia seorang perompak. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut dalam Siyar A'lamun Nubala. Ha, kita baca Siyar A'lamun Nubala di sini sebab Imam Az-Zahabi imam umat Islam. Ada negeri dia haramkan kita Imam Az-Zahabi. Dia kata mujassimah. Dia lebih tahu akidah daripada Zahabi. Zahabi kumpulkan semua ulama umat ni, ditulis dalam Siyar A'lamun Nubala. Maklumat semua ada pada dia. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, imam alim jalil, kata Imam Ibn Hajar, aku minum air zam-zam, aku niat ya Allah jadikan aku seperti Zahabi. As-Suyuti apabila disifatkan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata Zahabiyu fi asrihi, dia adalah Imam Zahabi pada zamannya. Mari di Malaysia ada negeri haramkan buku Imam Zahabi. Lepas tu dia kata geng tu tak suka ulama. Dia kata kita. Dia haramkan buku ulama. Al-Imam Az-Zahabi kata Al-Fudail bin Iyad dahulunya merupakan seorang perompak. Kemudian hari satu hari dia nak merompak. Zahabi bukan kata, dia riwayatkan. Kemudian dia buat komentar. Ada perbincangan ulama tentang komentar ni. Alam ya'ni lilladhina amanu an yakhsha'a qulubuhum li dhikrillah. An takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Tidakkah sampai kepada orang yang beriman itu untuk khusyuk jantung hati mereka kerana mengingati Allah. Lalu dia berhenti. Daripada merompak dan jadi orang soleh, jadi alim, sehingga dia mengulas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Fudail bin Iyad, ma adraka indana man adraka bi kathrati salah. Tidak mendahului orang yang mendahului mendapat kedudukan itu dengan banyaknya salat wasiyam. Wa innama adraka indana bi sakhail anfus. Tetapi mencapai kedudukan itu kerana jiwa yang luas, lapang. Wa salamata sadar, dada yang selamat. Wa nushu lil ummah, dan nasihat kepada ummah. Dada yang selamat. Orang dakwah dada selamat insya-Allah kalau ikhlas. Kita mungkin ada musuh, tapi kita akan tidur lena, alhamdulillah. Saya percaya semua tuan-tuan pun tidur lena. Saya pun alhamdulillah tidur lena. Boleh tanya isteri saya lah. Tak kepala atas bantai memang lena lah. Pada hari kena tangkap ke, pada hari duduk memang lena. Berusahalah kita ni supaya tak ada siapa yang kita simpan dalam dada kita. Buka mata, time kita bertempur seperti biasa. Time tidur, kita tak payah bawa dendam di dalam dada kita. Kerana kita tidak memasuki medan ini untuk merebut kerusi kuasa. Kita memasuki medan ini untuk menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla.